Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dapat paket ini, CNC mini router 3018 Pro atau standar, gak jelas. Saya baru dapat. Saya udah bongkar, cuma kalau unboxing di sini kayaknya tempatnya nggak cukup. Jadi yang saya dapat tuh pertama ini satu bundle. Ini apa ini? Ini sidebar-nya kayaknya. Ini sidebar. Di sini ini profil 2020 exclusion ya. Ini 2040. Ini kayaknya buat di itunya nih. Apa? Yang melintang di atas nih. Terus ini slider-nya sama Atma apa? Strut-nya ya. Buat gerak-gerakin. Terus ini dapat apa lagi nih? Table-nya ya, cutting table-nya. Jadi ini yang kan gerak-gerak. Selain ini apa lagi ya? Nah, singkirkan dulu. Ini ada. Ini kayaknya yang di belakang. Ini bagian depan buat bahannya. Bahannya kayak plastik nih. Kayak plastik, jadi bukan aluminium ya. Terus ini buat kayaknya ini yang buat berdirinya. Terus apa lagi? Nah, ini slider buat kayaknya buat di table-nya nih, yang di bawah. Ada 4. Sama ini buat ininya nih, buat screw-nya ya, buat positioning. Tuh ada di sini enggak kelihatan tuh. Nah, itunya tuh. Taklumilnya. Setelah itu apa lagi? Nah, kita singkirin. Oke. Kabel USB. Ini buat Z axis-nya. Bahannya juga plastik semua. Ini udah pre-mount nih, jadi step motornya juga udah kepasang. Terus ini spindle motornya udah kepasang. Terus ini collet-nya R11 katanya. Oke. Oops. Di posisinya gini. Oke, abis itu apa lagi? Ini apa nih? Oh, power supply. Power supply-nya dapat. Berapa nih, 24 volt 5 ampere. Kayaknya buat semuanya jalan, motornya segala. Habis itu ini kabel, kayaknya ini kabel buat ke mainboardnya ya. Dari mainboard ke step motor. Step motornya dapat 2, ini NEMA 17 kayaknya, kecil gini. Kita lihat yang nama 17 S1352 4040, size 4040. Nggak tahu nih torsinya berapa gede, cuma harusnya sih cukup cuma buat cutting and grafir doang. Ini bukan buat motong metal, kayaknya motong metal nggak akan stabil. Terus ya ini buat gulung kabel. Terus ini dapat motherboardnya. Kayaknya sini isinya Arduino nih. Mana screwdriver? Ya, benar. Arduino Nano sama motor driver ada 3. Ini 1, 2, 3. Apa lagi nih? Oh, ini on off-nya. Ya, isinya gini. Sebenarnya ini bisa, nggak perlu beli sih, bisa bikin sendiri. Cuma ya udahlah, daripada capek-capek nge-print segala macam, potong-potong. Kita beli satu set aja. Habis itu software, saya nggak tahu nih softwarenya apa. Biasanya mereka kasih candle atau apalah software itunya. Terus ini udah screw. Nah, screw. Ini apa nih? Oh, ini collet. Ya, colletnya.
biasanya ini ukuran koletnya itu ER11, tapi sang diameternya itu 1/8. 1/8 inch itu 3,175 mm. Jadi kalau beli cuttingnya, nah ini cuttingnya, cutting toolsnya ya 3175 kan, 15 derajat 0,1. Emang kayaknya ini kelewat lancip ya. Mungkin yang bagus itu 20 derajat atau dapat 10 nih. Coba kita buka ya. Yeah. Tapi ya oke lah. Ntar tinggal dimasukin di softwarenya aja. Diameternya apa? No. Diameternya 0,1 mili 15 derajat. Jadi kalau dia cutting kelewat dalam, maka ke bagian yang ke end grafit keluarnya dalam juga. Nah, ini buat ini tadi nih. Buat biasanya versi Acme mill-nya biar enggak ada backlash. Ya, bukan enggak ada backlash, backlash-nya jadi kecil. Meminimize backlash. Di situ apalagi nih. Ini screw M3 kayaknya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kok 9 ganjil? Biasanya ini buat si stepper motor tadi. M3 kan. Habis itu ini ada screw. Kayaknya ini buat clamp. Ini buat clamp. Habis itu ada couplernya. Ini coupler buat dari shaft ke ini ya, ke stepper motor. Terus ini spring kayaknya buat ini tadi, buat si apa, anti backlash tadi. Terus apa lagi ini? Waduh, ini ukuran berapa nih? 6 M6 kayaknya, gede. Terus dapat Allen key, kunci L. Ini buat yang gede M6. Habis itu apa lagi ini? Kita buka ya semua. Waduh, ini serenjeng nih. Kayaknya ini ukurannya M6. Terus ini T-nut. Ini gede M6 nih. Dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 berarti buat yang ini nih, buat table nih. Ada 10 biji nih. 1, 2, ada 5 biji, berarti 10 buat dia. Waduh, ini tingkat lagi. Ukurannya berapa nih? Ini lebih kecil sih. M4 mungkin atau M5 nih. Nah, yang cukup mengagetkan, ini barang datang nggak ada manualnya. Bagaimana assembly-nya nggak ada? Jadi cuma dikasih kertas ini doang, print-printan A4, A5 nih, A4 dipotong bagi dua, berapa lebar. Isinya cuma nginstal driver apa nih? Driver bahasa Cina lagi, CH314. Ah, ini buat si ini nih. Buat si Arduino-nya. Biar di detect sama si apa? Sama si komputer. Habis itu GBRL control. Oke. Okay. Ini ada software-nya. Habis itu apa lagi? Cuma mungkin saya enggak pakai ini, entar mungkin saya pakai software-nya Candle sama FreeCam kali. Kayak FreeCam sama, kalau PCB mungkin pakai itu ya, pakai Easy EDA. Oke, ini aja dulu. Ntar next ini akan saya pisah-pisah screw masing-masing, terus saya coba assembly. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.